Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita sama-sama berkongsi dengan semua sesiapa sahaja yang di luar sana yang menonton, sama ada menonton sekarang ataupun menonton kemudian. InsyaAllah mari kita tunggu dulu sesiapa mungkin yang ada online bersama dengan kita. InsyaAllah. Okay. Orang, hari ini kita sempena lagi beberapa hari kita nak menunaikan ibadah puasa ni. Mudah-mudahan sepanjang raya ni jika kita dapat bersama-sama dengan ahli keluarga, bolehlah kita kongsi-kongsi maklumat ini. Mungkin dia memberi kebaikan kepada siapa yang kita sampaikan tanpa kita sedari, insyaAllah. Mudah-mudahan. So kita nak tengok siapa lagi, nak tengok dulu siapa bersama dengan kita hari ini, insyaAllah. Ada tak sesiapa yang online? Okay, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadil asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, baik. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat Allah kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat bersama-sama lagi pada hari ini untuk berkongsi sedikit ilmu berkenaan dengan keperluan, kepentingan, kebaikan, kebaikan untuk kita bersama-sama mengamalkan minyak zaitun. Kenapa kita nak amal minyak zaitun? Sebab apa? Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Rosdi, sahabat saya ni, insyaAllah sahabat saya. Seterusnya Puan Sabariah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya masih mencari-cari lagi, ya. Okay. So, kita nak kongsi hari ni berkenaan dengan keperluan. Kenapa kita mengambil minyak zaitun? Kenapa kita mengambil minyak zaitun? Saya fokus kepada sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin ingin mengetahui dengan lebih lanjut. Kenapa kita sibuk, ada sebahagian rakan-rakan kita yang sibuk bercerita kenapa perlu ambil minyak zaitun, kenapa nak kena ambil minyak zaitun, kenapa ada orang jual minyak zaitun, dan kenapa minyak zaitun ni, adakah satu keperluan yang mendesak ataupun apa bagus ni minyak zaitun ni. So perkara-perkara seperti inilah yang kita nak ambil tahu. Okey, kita nak tengok adakah dia memberi, betul-betul memberi manfaat kepada kita ataupun adakah dia mendatangkan tidak ada kepentingan kepada kita. Kita nak melihat kenapa keperluannya untuk kita mengamalkan minyak zaitun, insyaAllah. So Puan Nur Haya, ya Walid Ibn Jafari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke live kita hari ini, perkongsian kita pada hari ini. Ya, kita nak berkongsi lagi hari ini, ulang semula makluman untuk kita sama-sama nak berkongsi tentang kepentingan dan keperluan minyak zaitun untuk tubuh badan kita, insyaAllah. Dan seterusnya menjawab beberapa persoalan yang sering ditimbulkan, yang sering ditanya di kalangan masyarakat berkenaan dengan minyak zaitun ni, insyaAllah. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Fadilah Husin daripada Mersing. Tolong komen juga di ruang komen tu, mungkin nak bagi tahu sama ada kita punya line di sana tu adakah dalam keadaan jelas, suara saya jelas ke, video saya jelas dan sebagainya, boleh komen, insyaAllah. Ya, yeah, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Husna, Zakaria, Junaidah Man. Okay, siapa yang ada buka Facebook sekarang online boleh share dan kongsi supaya rakan-rakan kita yang lain boleh mendapat manfaat, insyaAllah, mudah-mudahan, ya. Alright, baik. So kita nak kongsi hari ini, ya, Cik Hafizah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, kita nak kongsi hari ini. Pertama sekali nak bagi tahu, ramai orang kata minyak zaitun baguslah. Betul ke dia bagus? Kita nak tahu, nak tengok juga. Kita nak tengok. Right. Okay.
kita mulakan. Okay, alright. So, minyak zaitun. Kita nak kongsi minyak zaitun. So, ada orang kata kenapa nak kena ambil minyak zaitun? Ada sebahagian orang yang pernah Umi jumpa, insyaAllah. Video kabur sikit lah. Kan? Nak kena nak kena upgrade video saya gunakan laptop ni. So kena ada webcam punya apa video nanti insyaAllah akan di-upgrade insyaAllah untuk dapatkan video, hasil video yang lebih jelas. Right? Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang memberi salam, insyaAllah mudah-mudahan nampaknya ada dah berapa sahabat kita yang mengikuti. Bagus juga kalau ejen-ejen Olive House boleh kongsi kepada apa ni prospek, boleh kongsi kepada pelanggan live ni supaya mereka menambahkan lagi keyakinan mereka untuk beramal dengan minyak zaitun, insyaAllah mudah-mudahan. Okay, so ramai di kalangan kita mengatakan minyak zaitun ni, betul ke minyak zaitun ni bagus Okay, betul ke minyak zaitun ni bagus? Okay. Ada di kalangan beberapa orang yang pernah Umi jumpa lah suatu masa. Suatu masa Umi pernah jumpa. Bila Umi kata kenapa mengamalkan minyak zaitun? So dia kata sebab sunnah. Sebab sunnah. Sebab Nabi mengamal minyak zaitun. Jadi saya pun amal minyak zaitun. Okay. Ada yang kata begitu. Okay. Kemudian ada juga yang kata orang kata bagus. Orang kata minyak zaitun bagus. Okay. Jadi saya pun amalan minyak zaitun. Right, dan ada juga yang kata saya amal minyak zaitun sebab kawan saya jual minyak zaitun. Okay, tu ada beberapa sebab lah bila kita tanya, kita dapatkan makluman daripada sahabat-sahabat kita di luar sana ataupun siapa bila kita ni pernah guna minyak zaitun, so dia kata pernah. So bila kita tanya kenapa, dia kata dengar cerita minyak zaitun ni bagus. Okay, so dia pun beramalah dengan minyak zaitun. Okay, so bila kita nak perincikan sebab tu, ada di kalangan masyarakat yang bila membeli minyak zaitun, mereka akan beli sajalah sebab dia nampak di situ minyak zaitun, maka mereka pun beli sebab dia punya kata kunci dia ialah minyak zaitun. Dia nak minum minyak zaitun, dia kata dengar perkongsian di apa ni di mana-mana apa rancangan, dengar perkongsian baca daripada buku-buku ataupun majalah, mereka dapati minyak zaitun tu bagus. Jadi mereka pun kat mana nak cari minyak zaitun Okay, so mereka pun tengok di mana-mana kedai, tanya ada minyak zaitun, mereka pun beli tanpa banyak soal. Cuma mungkin mereka tanya cara makan je lah. Dan paling tragis sekali, ramai di kalangan kita yang menggunakan minyak zaitun tapi mereka guna minyak zaitun yang salah. Dan ramai juga yang tidak faham tentang minyak zaitun, biasanya memilih untuk mencari yang kapsul ataupun soft gel. Kenapa? Kenapa kapsul ataupun soft gel? Sebab apa? Mereka mudah untuk beramal. Mereka mudah nak makan, nak telan. So kalau yang cecair, yang liquid ni ada susah sikit. Ada susah nak telan, susah. So itu antara dapatan-dapatan yang kita biasa dengar ataupun maklumat-maklumat yang biasa kita dengar daripada perkongsian sahabat-sahabat di luar sana. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Balkis yang manis ya. Alright. Okay. Baik. So kita nak lihat selalu Umi sebutlah dan sebelum-sebelum ini bila mana-mana Umi masuk ke ceruk kampung, ceruk Felda bila kita nak buat perkongsian tentang minyak zaitun, selalu Umi sebut, makcik pernah dengar tak minyak zaitun? So rata-rata semua orang pernah dengan minyak zaitun, tahu tentang minyak zaitun. Tak ada pula yang bila kita kata minyak zaitun tu mereka, minyak zaitun, zaitun pun ada minyak. Tak ada soalan macam tu. Biasanya masyarakat dia dah tahu dah minyak zaitun. Cuma bila kita tanya, dari mana makcik biasa guna? Biasa beli kat mana? Biasa dia akan sebut sama ada kedai Pak Arab ataupun mereka membeli di pasar raya yang berdekatan di tempat mereka lah. So itu kebiasaannya. So bila kita tanya makcik, adakah makcik tahu kenapa kita kena guna minyak zaitun? So biasanya mereka kata minyak zaitun bagus. Itu aja perkataan yang disebut adalah minyak zaitun bagus.
bagus tu apa bagus, mereka tak tahu. Dan mereka hanya membeli, asal disebut minyak zaitun, mereka belilah minyak zaitun tu. Ya Puan Samsiah, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Samsiah daripada mana ya? Tolong maklumkan lokasi, kawasan eh. Ya Puan Rahimah, Puan Rahimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kita punya perkongsian insyaAllah. Ya Alung, Aliz, Aliza, Alung. Salam Jumaat, Barakah ya, masyaAllah. Okay, baik. So kita melihat hari ini dia punya kata kuncinya, minyak zaitun tu bagus, tetapi kenapa perlu minyak zaitun dan minyak zaitun yang bagaimana? Yang ini yang selalu masyarakat dia melihat kitalah kita eh, bagi sesiapa yang dah belajar tentang ilmu berkaitan minyak zaitun, maka kita mempunyai satu tanggungjawab untuk menyampaikan tentang ilmu ini supaya masyarakat di luar sana maklum, tahu tentang kepentingan, keperluan menggunakan minyak zaitun untuk tubuh badan mereka, seluruh ahli keluarga mereka dengan pilihan yang tepat dan betul. Kena tepat dan betul, jangan salah pilih, right? Jangan salah pilih minyak zaitun. Okey Puan Samsiah, Puan Samsiah dari Pasir Gudang. Okey, baik. Puan Samsiah ni mengguna minyak zaitun ke sebelum ni? Boleh cerita kat situ, siapa yang ada pengalaman menggunakan minyak zaitun, boleh maklum dekat dalam komen. Mungkin saya guna minyak zaitun sebab apa, dah berapa lama menggunakan minyak zaitun ya, insyaAllah. Ya, selamat datang Wani ya, Wani selamat datang. Wani okey ke hari ni, anak-anak semua sihat? Ya, baik, okey insyaAllah. So, kita nak kongsi hari ni, kenapa perlu menggunakan minyak zaitun dan memilih minyak zaitun yang betul. Okey, pertama sekali bila kita sebut minyak zaitun zaman, waktu sekarang PKPB ataupun musim, kita kata virus corona ni ataupun sibuk kita dengan COVID-19, COVID-19 So ini minyak zaitun keperluannya adalah untuk meningkatkan imuniti tubuh. Fungsi minyak zaitun yang paling utama adalah meningkatkan imuniti, imuniti tubuh, ketahanan tubuh, untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Itu fungsi kenapa keperluan kita mengambil minyak zaitun. Yang ketiga, sebab apa kita nak mengambil sumber lemak sihat. Lemak sihat. Lemak ni ada dua kategori. Lemak yang kita kata lemak tak sihat lah, lemak jahat lah, lemak yang tak sihat dan kita sebut dan juga lemak yang sihat, okay? Yang bahasa mudah lah, bahasa simple, orang kampung pun tahu kalau boleh ke makan lemak? So boleh, tapi ambillah lemak yang sihat, lemak yang memberi manfaat, perlu pada keseluruhan tubuh terutama untuk fungsi jantung dan juga otak kita. Alright, so apa lagi keperluan mengambil minyak zaitun? Sebab kita nak mendapatkan sumber nutrisi, sumber makanan ataupun nutrien-nutrien yang semula jadi yang terdapat daripada sumber zaitun itu sendiri. Okey, dan seterusnya untuk mendapatkan kandungan ataupun pengambilan antioksidan. Untuk antioksidan ni adalah untuk anti apa ni, keradangan. Jadi kita perlukan ada antioksidan pada tubuh. Sebab apa kita perlu antioksidan pada tubuh? Sebab kita setiap hari, setiap masa terdedah dengan radikal bebas. Okey. Dan of course lah paling utama antara sebab-sebab mengapa perlu ambil minyak zaitun ialah kerana kita nak ikut saranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kata nabi dan rasul yang kita cintai sebab kita adalah umatnya. So jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, kullu zait wadahinu bihi fa innahu min sajaratin mubarakah. Makanlah kamu zaitun dan berminyak, beroleslah kamu dengannya, sesungguhnya ia daripada pohon yang diberkahi. Maknanya kat sini Nabi pesan Nabi pesan kepada kita pesan sangat kepada kita, okey, disuruh makan, disebut perkataan di situ, makanlah kamu zaitun, minumlah minyak zaitun dan juga berminyaklah, mengoleslah kamu. Maknanya kita makan masuk dalam tubuh dan guna untuk keluar kegunaan luaran. So Nabi pesan macam tu dan hadis ini adalah hadis sahih. Bukannya kita kata dibuat-buat,
apa kata orang kata yang tidak benar tersebut sudah begitu. Jadi bila mana Rasulullah SAW mensarankan kepada kita untuk laksanakan buatkan, mesti ada kebaikan. Sebab itu di dunia sekarang terlalu banyak kajian-kajian saintifik berkenaan kebaikan minyak zaitun itu sendiri. Cuma kita nak belajar, kita nak ambil tahu atau tidak sahaja. Namun daripada empat asbab, empat perkara utama yang kita kata kita nak mengambil minyak zaitun ni tadi, empat-empat sebab tu, tapi bagaimanakah ciri-ciri minyak zaitun yang sesuai untuk kita amalkan, untuk kita guna, untuk manfaat kepada seluruh tubuh badan kita. Ini yang selalu masyarakat kat luar sana jadi orang kata apa, terkeliru dengan maklumat semasa. Okey, baik. Okey, selamat datang Ustaz Sobehi. Apa khabar Ustaz Sobehi? Ustaz sekarang berada di mana? Di Kedah, di Perak atau di Pulau Pinang? Ke atau di Sabah atau Sarawak? Masya Allah. Okey, Ustaz insyaAllah. Ustaz sihat Ustaz? Okey, sahabat-sahabat sekalian. Okey, insyaAllah. Okey, kita nak tengok ciri-ciri. Ciri-ciri tu. Jadi hari ini sebenarnya adalah hari menjawab perkongsian kita tentang nak menjawab beberapa persoalan. Persoalan yang berkaitan dengan minyak zaitun. Okay. So semua tentang minyak zaitun. Okay, boleh jawab siapa sama ada boleh letak soalan di ruang komen. Atau mungkin juga kita punya admin dah dapat beberapa orang kata apa soalan-soalan tertentu boleh dimaklumkan kepada Umi lah insyaAllah. Okey, minyak zaitun, soalan pertama Minyak zaitun Olive Plus 30 ini harga dia premium dan agak mahal berbanding minyak zaitun lain. Jadi apa istimewanya minyak zaitun Olive ni dan kenapa ia berbaloi dengan harga? Masya Allah, tabarakallah, soalan. Ya, Puan Wani, Samsiah binti, agent, Masai. Okey. Puan Samsiah, saya tak pernah jumpa Puan Samsiah lagi. Masya Allah, lepas ni kalau ada rezeki kita berjumpa insya Allah. Baik. Okay. Puan Samsiah yang mana? So boleh, kalau ada, that's why kalau ada gambar tu bagus kan. So kita nak tengok, okay, minyak zaitun kenapa harga dia premium? RM119.90 untuk 250 ml. Dia harga yang premium lah. Sebenarnya harga tu bagi siapa yang mendapat manfaat dan tahu kebaikannya, harga itu jauh lebih murah sebenarnya. Saya guna minyak zaitun. Okey, bulan November. Oh, lama. Alright. Mengalami sakit di bawah tapak kaki dan kolesterol tinggi. Alhamdulillah, sejak saya mengamal minyak zaitun, penyakit saya telah sembuh dan doktor telah menghentikan saya daripada makan pil kolesterol. Okey, saya dah ingat dah Puan Samsiah ni. Baru teringat. Masya Allah. Okey. Puan Nur Pipa. Okey, selamat datang. Cara pengambilan minyak zaitun. Okey, nak tahu cara pengambilan. InsyaAllah nanti saya kongsikan ya, Puan. Baik, saya nak menjawab soalan tadi. Kenapa Olive 30 ni harga dia premium? Sebut pun dia disebut sebagai 30. Nampak disebut 30. 30 itu menggambarkan kepada kita adalah kandungan nilai antioksidan yang disebut sebagai hydroxytyrosol. Yang mengandungi kandungan 30 kali ganda berbanding minyak zaitun yang lain, yang berada minyak zaitun kategori orang kata minyak zaitun biasa yang lain lah. Alright. So 30 senang nak bagi tahu macam nilah kandungan yang selalu saya mudah bagi perumpamaan. Kita minum ni minyak zaitun, okey, ini minyak zaitun 30x, minyak zaitun 30x. Okey, nampak tak? Alright, ni dia. Okay, yang siapa tak pernah nampak ini. Mungkin pernah tengok iklan di TV3, iklan makcik hijau tu. So inilah minyak zaitun yang diiklankan. Alright, mengandungi 30 kali ganda. So dikatakan kenapa perlu ambil minyak zaitun ini. Alright, kenapa harga dia premium? Apa keistimewaan? Dia didatangkan khas daripada bumi Morocco. Bumi Morocco ni tanah di sana tandus, kekurangan air. Jadi pokok dia nak hidup, dia perlukan kemandirian yang tinggi. Dia berdikari untuk hidup. Dia struggle untuk hidup. Jadi bila keadaan ini, Allah menzahirkan antioksidan yang kita sebut sebagai hydroxytyrosol kepada sumber pokok zaitun ni supaya dia membesar, supaya dia subur dengan sebaiknya walaupun di tanah yang gersang. Right? So itu antara kebaikan dia. Dan sumber galian dia sangat berbeza. Kalau dengan
minyak zaitun yang lain. Okey, ada orang kata, apa nak membezakan minyak zaitun? Adakah minyak zaitun ni bagus? Sebenarnya semua minyak zaitun yang dihasilkan oleh seluruh dunia adalah bagus. Adalah bagus. Kita tak boleh kata, oh dekat Morocco saja bagus. Dekat sini tak bagus. Dia tak ada istilah minyak zaitun yang tak bagus. Sebab dalam Quran disebut minyak zaitun semua daripada sumber sajarah mubarakah, pohon yang diberkahi. Okey, selamat datang Ustaz Puan Laila. Okey, baik. Alright. So kita kata, kita tak boleh kata di sini aja bagus. Minyak zaitun yang dihasilkan di sini tidak bagus. Semua tempat yang menghasil dan mengeluarkan zaitun itu adalah bumi yang barakah. Pohon itu pun pohon yang barakah. Masya Allah. So kita nak tahu, cuma yang membezakan grade-grade ataupun keadaan ataupun sumber minyak zaitun itu adalah permukaan tanah dia, galian yang ada daripada tempat yang ditanam itu, sumber-sumber mineral yang terdapat pada kawasan itu, keadaan iklim persekitaran di tempat pohon zaitun itu ditanam, itu semua memainkan peranan dan menentukan level-level tertentu pada minyak zaitun. So, minyak zaitun daripada Morocco ni ditanam di tanah yang gersang, gurun Sahara. Sana bila musim panas sampai mencecah 53 darjah Celsius. Sangat panas dan sumber air yang kurang. So bila sumber air yang kurang, pohon zaitun di sana perlukan kemandirian yang tinggi. Maknanya dia berdikari untuk hidup. So dia struggle. Walau dalam keadaan dia struggle begitu, dia mampu untuk hidup dengan subur di bumi Morocco tersebut. Dekat pergunungan Morocco tersebut. So itu antara sebab yang kita kata sumber-sumber galian mineral antioksidan yang ada pada minyak zaitun ini sebenarnya tidak terdapat pada minyak zaitun yang lain. Minyak zaitun yang lain. So minyak zaitun yang lain ada juga antioksidannya, cuma kandungan dia berbeza-beza. Ada di antaranya kandungan vitamin E dia yang tinggi. Begitulah, dia berbeza antara keluaran minyak zaitun di satu-satu tempat, di satu-satu negara. Alright. So cuma keistimewaan minyak zaitun ni yang tadi Umi nak sebut, nak cerita, nak kongsi ialah 30 kali ganda daripada minyak zaitun biasa. Maknanya kita minum satu sudu minyak zaitun ini bersamaan dengan 30 sudu minyak zaitun biasa yang lain. Right? 30 sudu minyak zaitun ni. Nak minum yang ini, nak sama, ini kena minum satu, ini kena minum 30 baru nak sama dengan yang ini. Yang 30 kali ni. Itu yang nak membeza. Nampak tak dia punya beza dia? Okay, jadi orang kata kalau beli harga RM40 sebotol tu yang biasa, okay, tapi nak dapatkan dengan yang ini, kena 40 kali 30. Baru nak sama dengan ini ya, sebotol. Masya Allah. So, kalau kita kira dalam bentuk logik macam tu, masih tak dapat menangini lagi lah. Alright. Okay. So, kita melihat lagi apa lagi keistimewaan dia yang menyebabkan dia adalah daripada tidak ditapis. Minyak zaitun daripada Morocco ni tidak ditapis. So dia mendapat likatan lemak sehat dia tu, lemak sehat yang komplit daripada sumber zaitun yang asli itu. Dia tidak ditapis. Kemudian sumber-sumber nutrisi. Tadi kita kata nak dapat nutrisi kan? Okey, sahabat di luar sana. Siapa yang mengamalkan satu hari dua sudu minyak zaitun, dua sudu besar minyak zaitun, dia mendapat keseluruhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh setiap hari. Apa sumber nutrisi itu? Terdiri daripada karbohidrat, terdiri daripada lemak, protein, vitamin, serat, mineral, air dan juga satu lagi terbang, karbohidrat saya dah sebut dah. Okey, vitamin lah. Tu sumber tiga mineral satu lagi. Tujuh sumber tu terdapat daripada minyak zaitun yang tidak bertapis. Right? Yang tidak bertapis. Kalau minyak zaitun tu bertapis, maknanya tak dapatlah tujuh-tujuh tu. Mungkin ada yang dapat sikit, ada dapat banyak ataupun sangat kita bimbang bila minyak zaitun itu dicampur dengan minyak lain yang tidak sepatutnya, kita bimbang khasiat tu langsung kita tak dapat, malah kita mendapat mudarat daripada khasiat. Jadi bila kita ambil minyak zaitun yang salah, kita bimbang ia menjadi fitnah kepada minyak zaitun itu sendiri. Dia menjadi fitnah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila nak beramal, beramallah dengan ilmu. Kita dapatkan makluman yang tepat, yang betul dan sahih dengan orang yang kita percayai. Lepas tu kita buka sedikit, belilah buku ke apa ke, kita Google, kita cari
kita cari apa namanya maklumat-maklumat yang disahkan oleh badan-badan tertentu, okey. Dan itu yang kita sebelum kita beramal sebaik-baik. Ya, okey. Dan kita kata nak ketahanan tubuh musim COVID ni, kita perlukan ketahanan tubuh, ketahanan tubuh yang orang kata supaya virus ini tidak mengganggu kesihatan kita, tidak efek ataupun tidak memberi kesan kepada kesihatan kita. So, bila kita amal minyak zaitun yang bertapis, bertapis, apa risiko dia? Kita tak dapat sumber nutrien yang diperlukan oleh tubuh yang sebagai kita sebut sebagai ketahanan tubuh yang kita nak tadi. Memang kita minum minyak zaitun, memang betul kita minum minyak zaitun satu hari mungkin dua sudu, ada yang minum empat sudu, tetapi apa yang kita nak daripada sumber minyak zaitun tu kita tak dapat. Sebab apa? Kita beli minyak zaitun yang salah. Kita beli minyak zaitun yang telah ditapis, dan tapis pula dia tak mention kat situ tapis berapa kali, tapisan keberapa. Nampak? So lagilah teruk. Lepas tu kita tak tahu bagaimana minyak zaitun itu diproses. Dapatkan sumber, tanya. Kalau kita beli, jumpa ejen, jumpa pengeluar ke apa, kita tanya, minyak zaitun you ni macam mana cara buat? Minyak zaitun you macam mana cara diperah? Berapa lama? Bagaimana ia diproses? So semua itu perlu kita ambil tahu. Ada tahu ada minyak zaitun yang diproses menggunakan chemical. Dia campur bahan kimia untuk membanyakkan lagi minyak zaitun itu. Nampak tak? Masya Allah, manfaat. Sungguh perkongsian. Masya Allah. Terima kasih Tuan Hafiz kerana bersama dengan kami dalam sesi perkongsian ini. Insya Allah. Okay. So, bila kita tidak mengambil minyak zaitun yang betul, itulah kesan dia. Apa yang kita nak, apa yang manfaat kita nak daripada sumber zaitun, kita tidak dapat dengan maksimum. Yang sangat kita bimbang, dia memberi mudarat kepada tubuh badan kita. Jadi apa kita kata, cari minyak zaitun yang diproses secara alamiah, alamiah. Cari minyak zaitun yang diproses tanpa ditapis, alright. Carilah sumber minyak zaitun yang diperah dalam tempoh masa yang sangat singkat. Ambil daripada pohon, bersihkan, terus diperah, tidak disimpan dalam tempoh-tempoh tertentu. Sebab apa? Bila kita ambil, petik dari pokok, basuh, bersihkan, kemudian perah terus menjadi minyak, proses yang cepat ni membanyak ataupun kita kata membolehkan sumber nutrien yang daripada sumber zaitun itu kekal dengan sebaiknya di dalam kandungan minyak zaitun yang telah diperah tu tadi. Barulah dia memberi manfaat kepada tubuh. Alright? Okay, so kita kata ada lagi orang kata boleh ke? Ini antara jawapan saya kepada soalan yang pertama tadi, iaitu kenapa harga minyak zaitun ini premium, tak seperti minyak zaitun. Bayangkan tadi saya kata satu sudu minyak zaitun Olive Plus ini, nak sama dengan dia kena ambil minyak zaitun daripada sumber yang biasa yang lain. 30 sudu baru nak sama dengan ini. Berbaloi tak? Sangat berbaloi kan? Betul . Alright. So selamat datang kepada Mama Lin, Puan Ustazah Rohaya, Puan Yati, Puan Saniah juga yang baru menonton. Okay. So kalau ada soalan seterusnya, setengah orang mengalami kesukaran untuk minum minyak zaitun secara terus, memilih untuk mengambil dalam bentuk kapsul. Alright, okay. Soalan ni memang soalan yang dah biasa kita dengar. Ramai yang kata, saya tak bolehlah minum minyak zaitun ni. Nak muntah. Geli nak minum. Nak telan tu macam nak keluar balik. Okey, itu reaksi semua orang kali pertama minum minyak. Bukan minyak zaitun saja, apa-apa minyak pun. Kali pertama. Lebih-lebih lagi kalau minum minyak olive ni lah. Dahlah tidak bertapis. Kemudian dia ada rasa pahit dia. Kenapa rasa pahit? Orang kata, kenapa pahit lah, tak sedap lah. Sebab apa? Antioksidan tu lah. Antioksidan tinggi. Bila antioksidan ni macam kita makan kalau pil dekat hospital, pil antibiotik. Mana ada pil antibiotik yang bau sedap? Semua bau tak sedap dan rasanya pun tak sedap juga. Pahit. Begitulah kita punya minyak zaitun ni. Sebab antioksidan tinggi. Jadi bila nak telan, wah sungguh. Lepas tu sendawa pun keluar balik dia punya bau tu. Sungguh tidak selesa. Namun kita kena fikir, kita nak pentingkan keselesaan menelan tu ke ataupun nak dapatkan manfaat secara maksimum itu. Okay. Kena, WHO mensarankan pada siapa yang nak mengekalkan kesihatan tubuh badan, apa yang dicadangkan ialah mengambil 2 sudu minyak zaitun setiap hari. Okey, 2 sudu, 2 sudu bersamaan 30 ml. 30 ml ni kalau dari segi kapsul boleh pergi kepada 12 ke 16 biji. Bergantung kepada saiz. Alright. So sangat tidak praktikal, sangat tidak ekonomi
kalau tuan cik puan dekat luar sana boleh kira balik berapa harga sebiji kapsul dengan nak amal sebulan, boleh beli sebotol minyak zaitun ni insyaAllah. Sangat tidak tidak ekonomi. Lagi parah, okay, orang yang mengalami masalah usus. Ususnya yang kotor, kadar penyerapan pada usus yang sangat minimum sebab apa, lama dah tak lakukan proses detox secara semula jadi. So usus dia kotor. So penyerapan kepada minyak zaitun ni sangat sedikit mungkin yang sangat, kalau kita bimbang langsung tak memberi manfaat. Lagi satu, kita nak makan lidah, organ mulut kita, dalam mulut kita, lidah ni, rongga mulut kita ni menyerap liquid ataupun menyerap cecair dengan sangat cepat. Proses penyerapan pada seluruh tubuh pun sangat cepat dengan pengambilan cecair. Macam contoh, ada orang kata saya dah makan ubat, boleh ke minum minyak zaitun? Dia tak perlu tunggu masa lama sebab apabila kita, once kita minum satu sudu minyak zaitun, dalam berapa saat saja dia dah, dalam berapa minit saja dia dah diserap oleh seluruh tubuh kita. Tak perlu penghadamannya sampai ke usus. Kita telan tu saja dah diserap oleh tubuh. Berbeza dengan kita ambil kapsul. Bila kita diserap oleh lidah dan seluruh tubuh, maknanya proses penyembuhan akan berlaku lebih cepat berbanding dengan kita mengambil dalam bentuk pepejal. Bila kita ambil soft gel tu memang dalam bentuk pepejal lah. Jadi proses nak orang kata mencerna tu mengambil satu tempoh lagi. Mengambil masa lagi. Lepas tu usus pula nak buat kerja tak dapat buat kerja secara maksimum. So manfaat apa yang kita dapat? Katakan kalau biasanya orang mengamalkan kapsul, dia ambil satu hari dua biji, dia tak mencapai matlamat ataupun sebab apa kenapa kita mengambil minyak zaitun tu. Manfaat yang kita sebut pertama tadi, empat tadi tu, dia tidak capailah kebaikan kesihatan itu tadi. Alright, itu persoalan, itu soalan, jawapan saya tentang soalan yang tadi berkenaan dengan kapsul tadi. Okay, cara pengambilan minyak zaitun. Dimaklumkan, okay, Puan Nur Pipa, okay, minyak zaitun ini, kalau kita kata yang saya mudah saya faham, saya ada ilmunya berkaitan dengan minyak zaitun yang dikeluarkan oleh Olive House lah. So, minyak zaitun ini diproses secara semula jadi. So, dia adalah kategori makanan, bukan ubat-ubatan. Okay, dia kategori makanan. Alright, so bila kategori makanan, dia tidak ada satu, orang kata ada limitasi tertentu, maksudnya tak boleh lebih pada sukatan sekian, mesti ikut sukatan ini. Sebenarnya kita boleh minum banyak kali, berapa banyak yang kita suka pun. Cuma kita kena tengok apa keperluan kita untuk ambil berapa kali, banyak kali, berapa banyak. Alright, so paling minimum untuk seorang yang tidak mempunyai masalah kesihatan, paling minimum satu hari dua sudu besar. Alright, dua sudu besar untuk dewasa. Okay, budak-budak kecil boleh ke? Baby boleh ke? Baby boleh, tapi bukanlah minum macam orang dewasa. Just ambil sedikit, dua tiga titis, tapu di keliling bibirnya sebelum dia menyusu. Dah memadai. Alright, so kalau untuk kanak-kanak umur 5 tahun, 6 tahun dan sebagainya, boleh ambil satu atau dua sudu kecil setiap hari. Tiada masalah. Sukatan suka kita nak sukat banyak mana. Tapi saranan WHO untuk orang dewasa yang tidak sakit. Okay, untuk orang dewasa yang tidak sakit, satu hari dua sudu besar. Alright, itu tak sakit . Bila sakit saja, kena tanya kepada kita punya konsultan. So, tanya kepada konsultan kita apa, bagaimana dosis untuk sahabat kita yang sakit sekian. Dia dah amal ubat-ubat kimia berapa lama, alright? Apa proses-proses perawatan moden yang dia telah lalui? So, apa penyakit dia, keadaan penyakit dia sekarang? So, daripada dapatan ataupun hasil diagnosis itu, barulah kita boleh sediakan dosis dia. Sebab tu kalau you all tengok produk Olive House, Tuan Cik Puan tengok produk Olive House minyak zaitun, tak ada sukatan dia letak dekat cara minum ke apa, dia tak letak dekat kotak. Sebab apa? Dia nak agen-agen ini ada ilmu untuk menyampaikan ilmu supaya minyak zaitun ni digunakan secara, orang kata, versatile, secara menyeluruh, secara holistik. Dan minyak zaitun bukan saja untuk diminum. Seperti hadis yang telah saya sebutkan tadi, bukan saja untuk diminum, tetapi dia boleh digunakan untuk dioles, sapu pada kulit. Baby, contoh baby yang baru lahir, okay, nak elak kembung dan sebagainya, selepas mandi sapu semua,
ratakan pada keseluruhan tubuh. Dia sangat bagus sebab antioksidan dalam kategori vitamin E pada minyak zaitun juga sangat tinggi. So bagus untuk kesihatan kulit kita. Siapa yang ada masalah kulit, kulit kering dan sebagainya boleh juga sapu. Siapa tak ada masalah kulit pun boleh sapu. Sapulah sebab apa nak sapu, sebab kita ikut kata bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensarankan kepada kita untuk mengolis minyak zaitun pada kulit kita. Jadi sapu sebab apa? Dengan sapuan sebab kita nak ikut sunnah Nabi, maka kita dapat pahala pada pengamalan tersebut, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, ada tak soalan seterusnya? Itu cara mengguna. Kenapa minyak zaitun OPU ada rasa masin? Dia pun samsia. Sebab apa? Kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral yang sangat tinggi hingga menyebabkan rasa masin itu rasa semula jadi masin tu. Dia bukan ditambah dengan garam dan sebagainya. Masin itu menunjukkan kandungan mineralnya yang tinggi. Itu berkenaan dengan olive power up ataupun kita kata pearl daripada keseluruhan pohon zaitun itu ada dalam satu botol. Alright. Okay. Puan Azia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada masalah kolesterol dan ada mengambil ubat dari doktor yang dimakan sebelum tidur. So bila masa yang sesuai untuk consume Olive Plus? Berapa jarak masa antara kedua? Alright. Okay, Puan Azia. Katakan Puan Azia tidur pukul 10. Maknanya pukul 10 Puan Azia nak kena makan ubat kolesterol ke? Okey, kalau pukul 10 kena makan, maknanya tidur pukul 10, sebelum nak tidur tu kena makan ubat kolesterol, maka lebih kurang dalam 9.45 minumlah Olive Plus. Dia tak ada perlu jarak yang lama, jarak yang terlalu lama sebab apa, minyak zaitun liquid ni dia cepat diserap tubuh. Dia tidak mengganggu pun ubat tu. Kecuali kalau Puan mengambil yang kapsul. Puan Aziz mengambil yang kapsul. Bila ambil kapsul mungkin kena tunggu setengah jam, satu jam. Baru boleh makan ubat kolesterol. Right? So itu jarak masa. Okay? Bagus soalan Puan Aziz. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua yang berada di sini doakan Puan Aziz kolesterolnya kembali stabil, pergi kepada tahap normal. InsyaAllah. Amin. Bagaimanakah kaedah simpanan minyak zaitun olive dan berapa lama boleh bertahan selepas dibuka? Alright. Okey, ramai ada juga dapatan ataupun fakta di luar sana mengatakan bahawa minyak zaitun yang tidak ditapis dia tidak tahan lama walaupun tidak dibuka daripada botol. Dia tidak tahan lama. Tapi jangan bimbang, produk keluaran Olive House, Olive Plus, kita punya minyak zaitun yang daripada Turki pun semua dimasukkan nitrogen filling ke dalam botol sebelum minyak itu dimasukkan ke botol. Apa tujuan nitrogen filling ni? Nitrogen filling ni tujuannya untuk menjaga minyak zaitun ni sepanjang minyak zaitun ni berada dalam botol selagi mana kita belum buka tutup ni. Sebelum kita buka tutup ni, maka dia minyak zaitun tu dijaga atau terpelihara daripada berlakunya oksidasi. Oksidasi ni menyebabkan minyak zaitun jadi downgrade, minyak zaitun jadi low grade, minyak zaitun jadi tidak manfaat kerana berlakunya oksidasi dengan udara oksigen. Alright. So jangan bimbang, selagi dia belum dibuka, dia masih boleh diminum. Jangan bimbang. Okey. Ramai juga yang kata tadi kalau kita dapatan fakta daripada luar kata minyak zaitun tak tapis, memang risiko dia mudah rosak. Yes, saya setuju dan itu betul. Sebab itu kenapa Olive House, saya ulang lagi, letakkan nitrogen filling dalam setiap botol sebelum minyak zaitun itu dimasukkan ke dalam botol. Alright, untuk menjaga dia. Tapi bila mana kita membuka saja tutup, membuka saja tutup ini, maka berlakulah oksidasi. Maknanya oksigen dah masuk, udara dah masuk. Alright, so dia dah merosakkan dan dah mula kena cahaya. So dah mula rosak, right? Dah mula rosak. Jadi that's why kenapa kita tak cadang juga ambil yang kapsul. Sebab apa? Kapsul dah melalui pemanasan. Bila kena cahaya dia jadi panas, minyak zaitun dia jadi tak elok. That's why Olive House mengeluarkan bersama dengan kotak. Masuk dalam kotak balik. Selepas minum, selepas menggunakan, masuk balik dalam kotak. Dan ada juga soalan kenapa Olive House tak keluarkan dalam sukatan yang besar, maksudnya dalam 500 ml ke 1 liter ke, kan senang satu family nak minum, lagi senang tak payah beli satu. Right? So kalau ada yang tanya macam ni, tak boleh. Sebab apa? Bila kita keluar 250 ml ni, kita keluarkan sesuai untuk dihabiskan dalam tempoh masa lebih kurang 60 hari ataupun 2 bulan. Sebab apa? Bila melebihi dari tempoh 60 hari, minyak zaitun ni mula jadi tidak memberi manfaat yang banyak kepada kita. So ada baiknya tuan-tuan cik puan kat luar sana yang dah buka, terus minum habiskan dalam tempoh 2 bulan.
2 bulan. Kalau kita kata kita nak sumber. Kalau kita tanya kepada masyarakat, ramai masyarakat luar sana, saya nak cari produk terbaik. Produk terbaik yang tak ada pengawet, yang tak ada itu, yang tak ada ini. Maknanya kalau saya makan tu, memang semula jadilah daripada zaitun itu. Dari semula jadilah daripada delima itu. Ramai masyarakat kat luar nak yang macam tu. Tetapi kena ingat penjagaannya, dia juga sedikit rumit lah. Alright, so bila lepas guna, masuk balik di dalam kotak supaya mengelak daripada dia terkena cahaya. Itu cara penyimpanan. Mudah je, tak susah pun. Okay, dan pastikan bila kita minum menggunakan sudu yang bersih lah. Sudu yang bersih. Alright, so ini cara penyimpanan. Okay, mungkin ada soalan lain? Mungkin ada soalan lain, boleh kita menjawab soalan-soalan lain. Okey, kita dah berlalu 40 minit. Saya ada lebih kurang 5 minit saja lagi. Sepatutnya kita 30 minit saja. Alright. Tapi tak apa. Mungkin ada soalan lain boleh kita jawab. Okey. So, bila ada juga yang kata perlu ke minyak zaitun ini berada di dalam botol gelap? Wow, ni isulah. Ni isu antara benda-benda yang orang kata minyak zaitun ni kalau dalam botol jernih jangan beli sebab dia tak bagus. Sebenarnya kita bukan nak tengok botol. Kita bukan nak tengok botol. Tapi fakta tu betul, botol gelap tu bagus. Masuk dalam botol gelap bagus. Sebab tu kita tengok siapa mana-mana pengeluar yang mengeluarkan minyak zaitun, bila dia letak di dalam botol gelap, dia tak ada kotak pun. Dia tak datangkan bersama kotak. Tetapi beza dengan Olive House, kita datangkan bersama kotak sebab apa? Kita nak didik masyarakat. Bila membeli minyak zaitun, lihatlah dulu. Minyak zaitun tu bagaimana? Bagaimana keadaan minyak zaitun? Yang kita kata minyak zaitun tidak dipurah tu bagaimana? Dia ada sedikit, macam ada warna dia tu tidak jernih, macam ada likat sikit warna dia, macam ada hijau sikit, kuning dia tu likat, dia tidak transparent, tak macam jernih. Dia tak macam tu. So kita nak masyarakat melihat dan belajar tentang ni. Okay, so kalau dalam botol gelap macam mana kita nak tunjuk? Satulah, that's why Olive datangkan dengan kotak supaya mengelak daripada kena cahaya. Masuk balik dalam kotak. So, alright. Okay, kalau kita nak beli minyak zaitun bagaimana? Kita kena tahu sumbernya bagaimana, dari mana, prosesnya bagaimana dan juga sumber yang ada dalam minyak itu selepas maksudnya pemerahan dah jadi minyak, apa yang ada dalam minyak itu. Kena tengok benda-benda ni lah. Dan kalau kita tengok banyak minyak zaitun di pasaran, tak ada tulis pun minyak tu, zaitun tu berapa peratus, campuran minyak lain berapa peratus. Tidak ada. Memang tidak ada, insyaAllah. Fauzia? Puan Fauzia. Okay, Puan Samsia. Puan Yati, ada tak soalan-soalan lain yang boleh saya jawab? InsyaAllah, mudah-mudahan. Alright, kita ada masa lebih kurang 3 minit lagi. Okay. Apa-apa pun yang kita, bila kita mula nak beramal dengan sesuatu, pastikan kita beramal dengan ilmu. Janganlah kita membabi buta. Perkataan membabi buta pula. Ialah itu yang senang nak digambarkan. Janganlah kita mudah bila kita kata nak minyak zaitun, nak amal. Orang kata minyak zaitun bagus, kita pun beli tanpa usul periksa. Boleh beli, tak ada masalah, cuma belajar sedikit, dapatkan makluman, tanya orang-orang tertentu. Dan bila mana kita melalui pasar ini, contohlah siapa yang dah minum minyak zaitun Olive House, tak ada masalah, kena sentiasa lagi ambil tahu, kena sentiasa lagi belajar tentang ilmu berkaitan dengan minyak zaitun. Siapa yang mengamal dengan ada ilmu, insyaAllah manfaat itu lebih berbanding dengan dia amal tanpa ilmu. Okey, minyak zaitun ni sebenarnya, okey, Umi nak tambah ekstra untuk buat terapi. Untuk buat terapi. Boleh diurutkan. Urut, ada banyak cara nak urut. Okey, katakan kalau kita nak guna urut sebelah badan, terutama untuk orang stroke lah. Antara benda yang Umi pernah praktikkan amalkan ataupun praktikkan untuk pesakit-pesakit stroke, biasanya kalau kita buat anti-clockwise. Kalau separuh badan, biasanya kita akan buat sebelah, maksudnya anti-clockwise ni daripada kiri ke kanan. Okey, pusing daripada kiri ke kanan. So maknanya yang sebelah kiri tolak naik ke atas. Kalau tangan tu kita tolak minyak zaitun tu naik ke atas. Dia sebelah kiri lah, tolak naik ke atas. Ikutlah ruas, okey. Paras ni ruasnya. Kemudian daripada sini sampai ke siku. Sapu tolak naik atas sampai ke siku. Daripada siku tolak pula ke bahu.
Okey, ratakan. Dia tak perlu kita urut macam orang apa ni, macam tukang urut ke, tak perlu. Tetapi just ratakan secara lembut sahaja. Itu kalau separuh badan ataupun satu badan. Tetapi kalau tempat-tempat tertentu, contohnya jatuh, jatuh. So nak sapu je kat tempat yang jatuh bagaimana? So nak buatnya ialah mulakan dengan titik-titik ini daripada kiri ke kanan. Ha, ni kamera saya mungkin terbalik tapi nanti tengok balik jam lah, daripada kiri ke kanan. Buat bulatan kecil-kecil-kecil. Okey, contoh kalau untuk perut ni, perut. Saya pernah satu kes, tak ingat daripada Kuantan tak salah. Dia call, dia tanya, perut dia macam membusung. Keras, mengeras, tak boleh buang air besar, tak boleh kentut. So dia kata nak buat macam mana ya Umi, tolong Umi. So Umi kata, okey, minyak zaitun tu, tapi Umi minta dia urut dulu dengan ais lah dekat perut tu. Umi minta dia urut dengan ais. Mungkin kita boleh next, kita boleh buat apa, video perkongsian untuk terapi ais pula. Okey, baik, tak apa. Kita hari ni kita cerita minyak zaitun dulu. Okey, so daripada tengah-tengah pusat tu, pusing anti-clockwise. Sapu minyak zaitun daripada pusat tengah sampai keliling, habis keliling perut tu. Dan habis keliling perut, ulang balik lagi proses yang sama. Berkali-kali. Kalau boleh dalam tempoh buat satu kali buat tu, ambil dalam masa 30 ke 45 minit. Kawasan tu je. Dan Umi sangat cadangkan supaya, okay, supaya mulut terus berselawat. Teruskan selawat dalam masa yang sama, tangan itu bergerak untuk melakukan terapi. Ini kita panggil terapi lah. Kita bukan panggil kata urut, sama ni terapi. Dia sebab terapi. Kita tak perlu urut, tekan, cari urat, tak payah. Just untuk ratakan. Yakin dan percaya sebagaimana tadi kita kata Rasulullah berpesan bahawa suruh sapu, mesti bila Nabi kita pesan suruh sapu, mesti ada manfaatnya. Yakinlah bahawa ia memberi manfaat kepada kita punya tubuh badan. Sebab apa? Mesti ada manfaatnya, kebaikannya untuk kita jika kita beramal tanpa ragu-ragu. InsyaAllah, mudah-mudahan. So, Umi rasa itu sahaja perkongsian. Okay. InsyaAllah, mudah-mudahan kita berkongsi lagi di lain masa. Dan mohon juga kepada sahabat-sahabat, okay, mohon juga kepada sahabat-sahabat yang mana belum share lagi video perkongsian ini, share di wall Facebook masing-masing. Mungkin apa, ramai juga dekat luar sana sahabat-sahabat kita sendiri pun mungkin ada yang tidak tahu macam mana cara nak pilih minyak zaitun. So jadi sesuai, bagus kalau kita dapat kongsi dan sekurang-kurangnya dia membetulkan fahaman yang salah. InsyaAllah, mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.